angkat selesai taksia malam kira-kira jam 11 saya naik mobil beberapa saat kemudian saya tidur di belakang bah, bah, belakang jalan jauh-jauh-jauh begitu kira-kira jam 1 subuh karena dari Makassar ke, ke Palopo itu kurang lebih 8 sampai 10 jam saya terbangun saya lihat eh kenapa ini mobil singgah Oh ternyata saya lihat eh sopirnya turun kencing. Dia turun dari sebelah kanan. Saya juga tiba-tiba mau kencing. Saya turun sebelah kiri. Ini mobil tinggi. Ya, jauh sopirnya kencing sebelah kanan, saya turun sebelah kiri. Begitu saya lagi kencing, saya pikir sekalinya ini sopir dia tidak tahu saya turun. Karena memang dia tidak lihat saya turun. Dan pada saat dia turun, dia saya lagi tidur. Sementara saya lagi kencing. Belum habis. Tiba-tiba lari itu mobil. La haula wala quwwata illa Nah kena ke awalak. Lari saya lah, "Woi, woi, woi, musalaika. Kau tinggalkan saya." Tapi apa hendak dikata. Mobil sudah rapat pada saat itu juga gerimis tidak didengar labu yotwe tinggallah saya mulai jam satu dini hari nanti dia sadar ini sopir ketika tiba waktu subuh dia balik ustad subuh mi dia ni wah tidak ada ustad dia baru sadar saya ditinggal. Dia balik mobilnya laju kencang. Masya Allah saya dia baru tiba jam 6.15 pagi mulai saya jam 1 subuh semua mobil yang saya kasih singgah tidak ada yang mau singgah yang mau ke Makassar tidak mau singgah yang mau ke Palopo tidak ada yang mau singgah kenapa? karena waktu itu tengah malam di hutan ini tengah hutan pak saya pakai putih-putih <laughs> Saya berpikir dia kira ini saya pocong. Tidak ada satupun yang singgah mengambilku. Ya, ah, jam jam 6 lewat 15 menit baru dia singgah di tempat saya. Saya mau tinggalkan tempat itu. Saya bilang nanti dia pulang tidak ada apa kak. Ah, nak kena tonga balak. Salat subuh lah saya basah pak, semua basah. Begitu saya sampai, dia tiba, saya mau bilang, eh, saya musik, siksa ini orang, saya mau bawa ini mobil dia, saya kasih tunggu singgah di sini. Saya bilang juga, ah, ndak enak juga, ndak manusiawi, balas dendam. Saya sampai ke rumah jabatan Palopo, wali kota Palopo, tiba-tiba Pak Yudas wali kotanya, dia bilang, Ustaz, bagaimana ceritanya bisa kita lupa koporta dalam mati kumak beli si sopir ini. lagi nih sopir. Ternyata saya bilang bukan so Kopor saya lupa, dia yang lupa saya. Ternyata dia lapor kuali ke kota. Kenapa terlambat sampai? Karena dia bilang kita balik lagi ke masjid lupa kopornya Pak Ustad. Nah selesai saya ceramah, baru dia pulang lagi. Pak Wali datang lagi dengan sopir yang sama. Saya bilang Pak Wali, mohon maaf, saya sudah maafkan itu sopirnya, tapi tolong jangan lagi dia yang antar kak. Tapi apa hikmahnya? Setelah itu honorku dia tambah dua kali lipat. Dia bilang, ini Ustaz, uang duka <laughs> Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Saya ambil iktibar, saya ambil hikmah pelajaran. Dari kisah ini, di dunia ini, di dunia. Apa pelajaran ini? Saya bilang, beginilah kisahnya kita kalau kita dikubur. Masuklah kita dikubur. Berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Berharap ada keluarga yang doakan kita. Ternyata tidak ada lagi yang doakan kita. Kita menunggu-menunggu keluarga mendoakan kita. Kita menunggu anak mendoakan kita setelah dikubur. Tapi apa hendak dikata, tidak ada satupun yang mengingat kita. Basah kuyuplah saya, menderitalah saya. Ternyata mengharap kiriman-kiriman doa, ternyata tidak ada yang mendoakan saya. Beginilah kita, Pak, merantau. Kita datang ke Kupang, Bapak bekerja di sini. Kalau tidak senang, dua tahun makin menderita, tiga tahun makin susah, lima tahun tidak ada tanda-tanda bahagia. Eh, hey, lebih saya pulang ke Sulawesi. Begitu kan? Masih bisa kita pulang. Kerja kita di sini tidak enak, bos tak, tidak bagus, kata-katanya kasar. Istrinya enak-enak bicaranya Berhenti kerja Saya balik ke Sulawesi Iya toh Tapi kalau bapak masih di kubur Senang tidak senang Tinggal maku di situ Tidak bisa kau lagi balik naik ke atas Pun kalau kau balik ke atas Maka tidak ada orang mau dekati ko. Wih pocong-pocong lari oh, lari ko. Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Ini hikmah yang paling penting Ini bapak-bapak yang sudah tua yang di depanku sudah muka moko sakaratil maut. <tuh> Mellow kilo bos, pasti mati ko. Ha? Berapa kali maki antar jenazah? Tuh, tiga yang antar kita itu. Bapak coba lihat kalau ada orang meninggal, telutu mantaraki, tiga yang antar kita, satu, harta. Ini harta keluar mobil, keluar motor, keluar karpet, keluar tikar, keluar semuanya. Begitu kita masuk di kubur, apa yang temani kita? Harta kita yang paling banyak, yang paling kita temani kita. Apa? Kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya, eh pakai kain sutra. Tidak. Tidak mentang-mentang dia kaya, kasih kebal tebal dia, kasih macam-macam kainnya. Tidak. Kainnya kain kafan, mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin. Sama kainnya kain kafan. Apa minyak-minyaknya? kapur barus. Iya toh? Tidak mentah-mentah dia kaya pakai Bulgari, pakai Angelman, tidak pakai apa? Kapur barus. Lalu apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Meninggal kain kita bawa. Tidak ada orang mentah-mentah dia kaya nak bilang anaknya, kasih masuk tawa bapak PCD. Supaya tidak bete di kuburnya. <tuh> ah, tidak bos. Dua, yang mengantar kita masuk menuju ke alam kubur apa? Keluarga, anak, istri, handai tolan, sahabat, sepupu, ngantar kita. Tapi begitu kita masuk di kubur, mereka mau masuk. Ah, mana mau itu waktu tak goda ibu. Adindaku sayang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan seberangi, masjid kau lewati. <Susuk> <Susuk> iya toh, ibu-ibu. Begitu meninggal ki Mau kira-kira suami tak masuk di dalam? Nah, mau kira-kira? Jangankan masuk, kakinya saja tinggal satu meter, ndak mau. Meninggal ki eh, mata kanannya menangis, mata kirinya yang mana gantinya. <Susuk> Coba ada temanku pergi haji, Bae, meninggal mendadak istrinya, masih muda, meninggal mendadak istrinya. Bu, bengkak matanya. nabi ustaz rasanya ndak bisa melanjutkan hidupku ini. Separuh jiwaku hilang ustaz. Oi, <San> saya bilang hebat juga ini bapak ini. Baru saja dapat laki-laki. Sampai bengkak betisnya. Eh, bengkak matanya. Ternyata beberapa bulan yang lalu beberapa bulan berlalu Weh, saya lihat dia jalan sama perempuan jogging, muda, putih, cantik. Saya tanya, Aji, siapa itu? Nabi yang baru, Ustaz. <laughs> Ayo. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang mengantar kita ke alam kubur. Amal kebaikan. Inilah yang setia mengikuti kita. Baik amal kejahatan maupun amal kebaikan. Kalau selama kita hidup selalu banyak amal-amalnya, amal-amal ini yang menemani kita. Kalau kita tidak bagus amalnya, amal-amal ini yang menyiksa kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, begitu Bapak masuk ke kubur, seluruh pengantar sudah kembali, bahkan kami jelaskan langkah kaki orang terakhir yang mengantar jenazah masih didengar datang malaikat. Maka yang pertama ditanya Bukan puasa. Yang pertama ditanya bukan haji. Yang pertama ditanya bukan sakat. Yang pertama ditanya sholat. Kembali. Maka datanglah malaikat. Tanya. buka Siapa Tuhanmu? Langsung sudah bilang ini orang. Ih eh, tunggu dulu. Orang baru datang. Ini karena waktu hidup di dunia suka berdebat. Ah ini dia ini. Biar malaikat mau juga nadebat. Ya. Siapa Tuhanmu? Beramuka Ketuhanan yang Maha Esa Baik. Langsung ditampilin Pak ah, Ini bangsa Indonesia ini Yang selalu bilang Saya Pancasila Saya Pancasila Tapi tidak beres sembayangnya Blender oh, Dia bilang Ya Allah Naik melangkat Ada hambamu mati Saya tanya Meramuka, Dia jawab Ketuhanan yang Maha Esa ah, Itu bangsa Indonesia Yang tidak beres sembayangnya. Nah, ini kalau baik solatnya datang malaikat. Orang bagus solatnya lima waktunya terperlihara. Ada solatnya di masjid datang ditanya. Mara siapa Tuhanmu? Solat berkata mundur kau. Waktu kau solat ra, hidup kau rajin pelihara solatmu. Sekarang saya yang pelihara kamu. Kata solat mundur kau. Saya yang pelihara. Mara siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab Allahu Akbar. Ih, bila malaikat itu wajah gonya. <laughs> baru sangku dapat man nabi siapa nabimu dia jawab lagi ashadu wa ashadu anna rasulullah Ui, malaikat mungkar tambahi. itau jagonya anak kakak -kak SS ini akhirnya malaikat naik melapor kepada Allah ya Allah ada hambamu mati setanya tanya marah buka Allah dia jawab Allahu Akbar Allah berfirman Oh itu orang baik solatnya Tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru Untuk menunggu hari kiamat Kalau baik solat Nah Ada orang juga cerita pak penjual gogos Tahu juga gogos toh? Pulang tak sia Dia cerita tentang kematian Takut dia Dia bilang sama istrinya Bu besok-besok kalau saya meninggal Jangan kubusku kain kafan nah Banyak pertanyaan beda. Jadi bagaimana Pak? Bungkus kak daun pisang supaya dikira kak gogos. Tidak ditanya-tanya Mak. Oh, Oke, okay. meninggal dibungkus betul kain pisang. Begitu ditanam kembali sama pengantar datang malaikat. Tapi kenapa ada gogos ini? Kenapa ada gogos? Bakar? Tidak ditanya, Mi. langsung dibakar. Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya kalau masuk kita sudah dikubur seperti lah saya tadi menunggu orang yang mesingga mengambil saya ternyata tidak ada. Nah, ketika kita masuk di dalam kubur, kata Nabi tiga saja. Apabila anak cucu Adam sudah masuk ke alam kubur, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali tiga. Satu apa itu? anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak meninggal, siapa doakan kita? Anak. anak. Biar ada anak setuju, biar anak-anak sembilan. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak na doakan kita. Paling dia ke kubur sekali setahun. Kapan? Lebaran. Itu pun datang di selfie. Pegang batu nisannya nasiram siram, baru nabilan sama kakaknya, foto dulu samping. <silence> baru update status, goodbye my father. Nah itu mi anak tak kalau terlalu pintar dah ada -da gamanya. Ya, anak yang soleh dan soleha, yang doakan kita masuk di alam kubur. Allahumma gfirli wali wali daya warhamhumakamarobbayani sazira. Kalau baik agamanya, kalau tidak baik agamanya, siapa nak suruh doa? Pak Doja, baik kalau Pak Doja tahu bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, setengah mati bilang amin. Dia pikir mamaknya nak doakan, padahal mamaknya Pak Doja nak doakan. Apa namanya? Allahumma gfirli, nak bilang Pak Doja. Allahumma bapak, amin. Wali wali daya, amin. Warham huma rabbayani amin. Nakira kira mamaknya didoakan, padahal mamaknya Pak Doja. Apa nah, artinya itu tadi? Ya Allah ampuni dosaku. Nabi bilang ini bapak di belakang. Amin. Siapa ku? Eh dosa dapat doja. Wali-wali daya kedua orang tua ku. Nabila lagi di bapak. Amin. ibu bapak dapat doja. Sudah dikasih pisang sama Uan, Disuruh doakan sama mata. Mama, mama nak ada doakan. Nah, nah. Bapak saudara-saudara sekalian. Jadi yang paling. Habis waktu. Nah, dua menit lagi. Yang kedua. Yang kedua. Yang bisa menyelamatkan kita. Setelah anak yang soleh dan soleha, yang kedua adalah amal jariah. Amal jariah, ya amal jariah itu berupa apa? Satu pembangunan yang bermanfaat, bangun masjid, bangun sekolah, bangun jembatan, tanah dijadikan jalanan umum, rumah dijadikan tahfiz Quran, rumah dijadikan rumah imam. Nah, itu amal jariah. Amal jariah yang ketiga setelah pembangunan anak soleh, pembangunan yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat ini, dengar ceramah saya. Save, sebar, sebar, like, and share. Jangan lupa kasih subscribe. Nah, kalau bapak-bapak dapat ilmu, WhatsApp, broadcast, itu setan menggoda. Cangkuk sebar, cangkuk sebar, cangkuk sebar. Nanti dia bilang koroso alim, itu setan. Sebarkan saja kebaikan kalau gambar-gambar porno. Selama gambar porno itu, yang kau edarkan beredar selama itu, kau dapat dosa meskipun engkau sudah di alam kubur. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang sebarkan foto-foto yang kelihatan auratnya, maka selama beredar itu, fotomu yang kelihatan auratnya, selama itu, kau dapat kiriman dosa. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, saya harus ke bandara. Tidak mungkinlah tunggu ke pesawat. Saya bukan presiden.